Drama perselingkuhan YouTuber Eriko Lim rupanya mempengaruhi karir Lesti Jan. Lesti Jan adalah salah satu Ladies Mobile Legend divisi Ladies Evo Sport. Kabar perselingkuhan Eriko Lim dengan Lesti Jan dibongkar oleh mantan kekasih Eriko Lim, Jessica Jane. Bahkan Jessica Jane mengunggah video mesra Eriko Lim dan Lesti Jan di Instagram story-nya. Sayangnya, unggahan itu dihapus oleh Jessica Jane, tapi sudah terlanjur menyebar ke sejumlah akun gosip dan media lain. Akibat ulah kontroversialnya, karir Lesti Jan terkena imbas. EVOS Esport, tim yang menaungi Lesti Jan, resmi memecat sang pemain. Hal ini disampaikan EVOS Esport lewat akun media sosial resminya. Kontrak Lesti Jan sebagai pemain esport profesional di divisi Mobile Legends resmi berakhir. EVOS Esport juga meminta maaf atas apa yang terjadi. Diketahui perempuan bernama asli Listiani ini telah bergabung dengan EVOS Esport divisi Mobile Legends tahun lalu. Seperti yang sedang diramaikan diperbincangkan, EVOS Esport juga telah memikirkan keputusannya akan diambil atas Lesti Jan yang merupakan bagian dari ML Ladies. Setelah melakukan perbincangan dengan pihak terkait, EVOS Esport akhirnya membuat keputusan untuk mengakhiri kontrak dengan Lesti sebagai pemain esport profesional di divisi ML Ladies. Selain EVOS Esport, COC Komputer juga resmi mencoret Lesti Jan dari brand ambassador-nya. Dalam video berdurasi pendek itu, Eriko mencium kening Listia dan dibalas dengan ciuman pipi. Ia menjelaskan jika wanita tersebut sudah sering tidur di rumah Eriko. Sekedar informasi, dia sudah pernah tidur bareng satu kamar berduaan sejak kita pacaran, tapi bilangnya baru dekat baru-baru ini, kata Jessica Jane. Eriko kemudian memberikan klarifikasi lewat instastory-nya, namun klarifikasi tersebut sudah hilang. Usai putus dari Jessica, akun Instagram Eriko Lim banjir hujatan netizen. Mereka kesal pada Eriko karena telah menduakan Jessica. Pasalnya, Jessica adalah wanita yang setia menemani Eriko, bahkan saat Eriko masuk penjara karena narkoba. Keduanya mulai berpacaran pada awal tahun 2019 lalu. Eriko sendiri merupakan seorang YouTuber sekaligus gamer. Ia tersandung kasus narkoba pada pertengahan 2019 lalu dan bebas pada Maret 2020. Selain tersandung masalah narkoba, Eriko juga pernah berseteru oleh YouTuber Reza Arab.